Barcelona dikabarkan mengincar bek tengah Inter Milan Alessandro Bastoni pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut media, Barca ingin memperkuat skuad mereka di musim panas nanti. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Salah satunya dengan menjadikan bek tengah Inter Milan, Alessandro Bastoni, sebagai target prioritas utama mereka untuk memperkuat lini pertahanan pada musim depan. Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Blaugrana sendiri akhir-akhir ini memiliki kendala di lini pertahanan mereka. Nama Samuel Umtiti dan Clement Lenglet dinilai sudah tidak cocok lagi untuk menjadi tembok pertahanan Barca. Mereka seringkali melakukan hal-hal blunder konyol yang merugikan tim. Hal inilah yang kemudian membuat manajer Barcelona, Ronald Koeman, dikatakan tertarik pada Bastoni untuk meningkatkan lini pertahanan timnya karena dia terkesan dengan kualitas pemain asal Italia itu. Victor Moses is ball in, Bastoni's there, and Inter have turned things around. The man who was on loan at Parma last season, off the bench. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town. Manajer berpaspor Belanda tersebut menganggap Bastoni sangat ideal untuk mendampingi Ronald Araujo di lini belakang. Nah, menurut kamu gimana guys? Apakah sosok Alessandro Bastoni ini cocok untuk berkostum Barcelona? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Gimana Footballovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,